Di video kali ini saya akan membahas lagi seputar aplikasi penghasil saldo dana atau aplikasi penghasil uang di tahun 2023 ini, yang dimana teman-teman bisa menghasilkan uang dan dibayar saldo dana dari aplikasi ini. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu aplikasinya apa, pastikan jangan skip, kita langsung saja ke tutorial selanjutnya. Halo, assalamualaikum di Dearin Official. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu guys. Sebelum melanjutkan, saya minta support untuk di subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu video terbaru yang update dari channel Dearin Official. Tenang saja, subscribe itu 100% gratis banget guys. Oke, di video kali ini saya akan membahas lagi seputar aplikasi penghasil saldo dana atau aplikasi penghasil uang, yang dimana aplikasi ini sudah terbukti membayar dan teman-teman bisa menghasilkan uang dari aplikasi ini gratis. Oke, kita langsung saja buka ke tampilan aplikasinya. Nah, setelah nanti teman-teman install di aplikasi ini, teman-teman itu harus login dulu guys. Nanti teman-teman harus login dulu ke aplikasinya. Saya akan memberikan tutorial cara loginnya dulu ya. Kalau teman-teman diarahkan seperti ini, tekan tanda X di pojok kiri atau kanan. Nah, di sini teman-teman harus login, nanti klik ke profil. Di sini ada profil saya. Lalu di sini ada belum login. Nah, di sini teman-teman pilih login dengan akun Google atau Facebook ya. Pilih salah satu bebas. Kita langsung masuk. Nah, setelah masuk nanti teman-teman akan diarahkan di ke aplikasi seperti ini. Untuk misi di aplikasi ini yaitu mulai dari nonton video YouTube, main game, dan check in ya. Di sini juga ada bonus tambahannya, nanti teman-teman bisa lihat ya ke video selanjutnya. Di sini untuk misi yang pertama dulu kita klik ke beranda. Nah, di sini jadi teman-teman cukup nonton video YouTube. Setiap nonton video YouTube nanti kita akan dikasih imbalan poin. Kalau teman-teman menemukan poin-poin seperti ini diklaim ya, ini bonus tambahan teman-teman. Nah, kalau kita klaim, langsung kita klik, lalu kita klaim lagi. Kita tunggu beberapa saat. Nah, selanjutnya nanti teman-teman akan diarahkan seperti ini. Disuruh nonton video cuma beberapa detik aja, kita tunggu beberapa saat. Oke, sebentar. Nah, kalau teman-teman diarahkan disuruh nonton video seperti ini, nanti tunggu videonya sampai selesai, nanti tekan tanda X di pojok kiri atau kanan. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Ini abaikan aja. Oke, sebentar. Oke. Nah, di sini kita tekan tanda X. Tekan tanda X lagi. Nah, untuk misi selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini tuh banyak banget video YouTube dan di sini juga bisa ke pencarian. Teman-teman bisa cari channel saya juga di sini atau video-video saya ya. Nah, teman-teman bisa langsung di klik saja video-videonya. Seperti ini. Nah, ketika kita play videonya, otomatis koin ini, teman-teman bisa lihat ini koinnya tuh. Nah, ini akan terus berputar, guys. Ketika video ini play dan berjalan. Jadi, semakin lama kita nonton video YouTube, semakin banyak poin yang kita dapatkan. Jadi, teman-teman bisa nonton video ini nah, seperti ini nih. Nah, bisa dilihat ini poinnya akan terus berputar, guys. Ketika video YouTube kita tonton. Jadi, ketika teman-teman menonton video YouTube di aplikasi ini, kita tuh akan dikasih imbalan poin. Dan poin yang nantinya kita kumpulkan dari setiap nonton video, itu nanti kita bisa tukarkan menjadi saldo dana, guys. Nah, di sini juga banyak banget video-video YouTube ya. Teman-teman tinggal cari saja, di sini ada berita, ada hiburan, ada musik, lengkap banget lah ya. Nah, untuk misi selanjutnya di sini ada game. Nah, di sini teman-teman bisa memainkan game ya. Di sini ada pilihan, ada santai, seni gerak, perlombaan. Jadi di sini juga lengkap banget, ada permainan gamenya juga. Kita klik mulai seperti ini. Dan yang bagusnya di sini bisa langsung main di aplikasinya, klik play now. Nah, ini langsung main di aplikasinya, guys. Oke, kita langsung mainkan. Nah, ketika teman-teman memainkan gamenya, ini akan langsung mendapatkan poin. Ini juga sama, seberapa lama kita memainkan game, itu semakin banyak poin yang kita dapatkan. Sama halnya seperti nonton video YouTube ya. Kita klik. Nah, kita mainkan nih gamenya. Jadi teman-teman bisa memainkan game ya yang teman-teman suka. Semakin lama kita memainkan game, semakin banyak poin yang kita dapatkan. Nah, ini ada kayak bola-bola juga nih, seperti ini. Untuk setiap game sih, cara-cara main gamenya tuh beda-beda, tergantung gamenya. Nah, seperti ini. Kalau ingin ganti ya teman-teman tinggal ganti lagi ya. Di sini banyak banget nih. Lalu di sini untuk hadiah. Nah, di hadiah ini teman-teman bisa mendapatkan bonus tambahan dari check-in. Di sini ada check-in. Nah, check-in di hari pertama nanti dapat 98 poin, di hari kedua 168 poin ya. Teman-teman check-in aja. Lumayan untuk tambahan poin ya. Klik di sini. Nanti juga setelah ini saya akan memberikan tutorial cara menukarkan koinnya. Klik kembali. Nah, di sini ada roda putar.
Nah, teman-teman bisa memutarkan sebuah putaran, roda putar ini untuk mendapatkan poin juga, sama halnya seperti permainan game, cuman bedanya di sini kita memutarkan dulu guys. Di sini kita bisa dapat dari 20 poin, 30 poin sampai yang tertinggi 10.000 poin. Teman-teman putarkan. Ini biasanya dikasih satu kali saat per hari itu 10 kali putaran. Misalkan teman-teman sudah selesai, kembali lagi besok, tekan tanda X lalu teman-teman putarkan lagi. Oke, kita putarkan lagi. Nah, ini langsung dapat poin lagi, lumayan teman-teman. Terus saja selesaikan, kita kembali di sini. Lalu di sini ada buka peti emas, kita klik, lumayan ini untuk tambahan poin juga. Jadi poin ini sangat berguna banget, karena semakin banyak poin yang kita kumpulkan, semakin banyak juga penarikan atau penukaran saldonya. Mulai dari 100.000, 200.000, 400.000 hingga di 500.000 kalau nggak salah. Nanti juga saya akan memberikan tutorialnya ya, cara menukarkan poinnya. Lalu di sini teman-teman juga ada misi tambahan. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ada kartu gores. Nah, klik seperti ini, teman-teman bisa menggores-gores untuk dapatkan poin. Tunggu beberapa detik, nanti akan muncul poin, guys. Nah, tekan tanda X untuk menghilangkannya. Lalu teman-teman klik lagi, lalu klik gores-gores lagi, guys. Nah, seperti ini ya. Jadi menurut itu banyak banget sih misinya. Karena kalau teman-teman cuma mengerjakan satu misi saja, misalkan nonton video YouTube, itu akan lama banget untuk dapat poinnya. Di sini juga ada tambahan permainan game toko ajaib. Kita coba ini apa ya. Nah, ini saya. Nah, ini dikasih 5 kali undian. Di sini berkesempatan bisa mendapatkan iPhone 14 dan hadiah uang tunai sekitar 720.000. Nah, tekan tanda X. Teman-teman selesaikan ya 5 kali putaran. Lalu di sini kita tonton iklan gambar. Nah, cuman klik iklan gambarnya seperti ini, kembali lagi, langsung dapat bonus poin dan diamond, guys. Nah, sebagai informasi, diamond ini gunanya juga untuk menukarkan ya di bawah 100.000. Kalau biasanya kalau di atas 100.000, 200 itu tanpa diamond. Kalau di bawah 100.000, misalkan 200 perak, itu harus menggunakan diamond. Nah, untuk menukarkan koinnya klik ke profil, di sini ada tebus. Nah, di sini teman-teman bisa menukarkan nih. Nah, di sini ada penukaran dari yang 100.000 ya, bisa ke saldo GoPay, OPPO, Dana, bank juga, terserah teman-teman ingin pilih kemana. Minimal di sini 100.000, cuman untuk pengguna baru biasanya tuh ada yang 200 rupiah atau 220, karena di sini saya sudah sedikit lama bermain, jadi penukaran itu yang terendah udah tidak ada ya. Nah, di sini untuk mendapatkan saldo dana 100.000, teman-teman cukup kumpulkan 1,1 juta poin, 200.000, 2,2 juta poin, 400.000, 4,4 juta poin, dan yang tertinggi yaitu menukarkan saldo dana 500.000, menukarkan 5,5 juta poin. Pilih yang 200 misalkan teman-teman sudah mencukupi, dan klik segera tarik kalau koin teman-teman sudah mencukupi. Nah, itulah cara menukarkan koinnya ke saldo dana. Jadi buat teman-teman yang ingin mencobanya silahkan. Untuk link aplikasinya saya sudah simpan di deskripsi. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan di share. Nantikan video-video terbaru yang diupdate dari channel dari Noobjel.